pekerjaan mereka tidak hanya main-main yang tidak ada gunanya, tetapi ini bermanfaat bagi ingatan mereka, otak mereka, sehingga mereka siapa tahu bisa berkompetisi dan menghasilkan sesuatu yang positif. Sekarang kita lagi di Kota Bekasi, kota pertama untuk babak regional Fruity Youth National Esports Championship, di mana Fruity Youth National Esports Championship adalah event terbesar di Indonesia untuk para pelajar SMP dan SMA setanah air, yang mana banyak hal positif di sini. Kalian bisa menyalurkan bakat kalian, talenta kalian di sini di ajang esports. Kemudian kalian juga dipantau dari sisi akademik, karena akademik merupakan salah satu syarat bagi kalian untuk mengikuti event ini. Kemudian kalian juga bisa membanggakan sekolah kalian, orang tua kalian, keluarga kalian, karena nantinya kalian akan memperebutkan piala Manpora dan kalian juga akan mendapatkan uang beasiswa. Dan saya himbau untuk para pelajar di seluruh Indonesia, kalian harus join dan daftarkan sekolah kalian, buat bangga sekolah kalian, daftar di masing-masing kota di mana kalian berada. Kita dari SMP Negeri 7 Bekasi memenangkan juara 1 Free Fire Regional Bekasi. Senang terus. Enggak nyangka. Saya match 1 sama match 2 udah hancur parah. Pasti match ketiga kita nyoba lompat dan akhirnya bisa begitu gila. Terima kasih untuk Krusial Pro untuk mengadakan BGTS. Kami berharap kami bisa menangkan Indonesia. Krusial Pro banyak sensasinya.